jadi urusin. Lu pengen gak tau aja, nah ini kan aset gue satu-satunya. Gue pengen ceritain sama lo, pengen curhat gue. Ya udah cerita aja, kenapa sih langsung? Bentar ya, gue beli makanan dulu ya. Iya. Yeah. Tungguin. Ini gak simetris lagi. Orak lo. Nih gue balikin jaket lo. Wih. Makasih ya. Kenapa lo? Dia mah aja lagi sakit gigi ya? Sakit hati gue. Oh, ini ya. Kalau pepatah bilang itu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tebolak, Seno. Lagi bete, bukan dibantuin malah. Ya udah ngomong dong, apa yang bisa gue bantu? Jadi gini, No. Tadi gue dapat orderan barang. Terus, karena gue bantuin nenek-nenek dulu, jadi gue telat nganterin tuh barang. Padahal tuh barang kertas penting buat nentuin karir seseorang. Aduh. Jadi lu telat cuma gara-gara bantuin orang? Iya. Tapi salah gue juga sih. Cuma gue gak tega, No. Nenek-nenek gitu loh. Terus dia mau pergi ke rumah anaknya, ongkosnya gak ada. Gak tega kan? Biar lu galak, tapi hati lu baik, Sel. Ini yang gua suka. No! Iya, gua suka. Apaan sih? Gua denger. Ngomong aja. Ya, jadi gimana dong? Malah tuh orang mau komplain ke kantor lagi. Aduh. Ngomong aja yang sebenarnya terjadi. Lu telat nganterin barang karena lu nolongin orang yang lebih membutuhkan. Mana mau ngerti tuh orang. Tapi gue bingung deh, kadang tuh gue ngerasa setiap gue berbuat kebaikan, pasti ujungnya gak ngenakin. Kenapa ya, No? Lo ngomong kayak gini bukan berarti lo kapok berbuat kebaikan, kan? Ya, iya juga sih. Jangan dong. Prinsip hidup gue tuh gini. Gimana? Fokus pada kebaikan yang bisa dilakukan. Misalnya tadi? Misalnya? Hah? Ini sekarang gua kan mau pesen minum sama Mang Ujang. Lu bayarin minum gua. Oke enggak? Karena sesuai dengan yang tadi ya. Fokus pada kebaikan yang bisa dilakukan. Pintar. Jangan sampai lupa. Enggak. Fokus pada kebaikan yang bisa dilakukan. Cakep. Bayarin minum ya. Gampang. Gila keren banget Sally ya. Gue pengen jadi kayak Sally, bisa nolongin orang sebanyak mungkin. Bayarin. Nggak berubah. Ini Pak. Taruh situ aja Mas, situ. Nah. Aduh, ini Pak. Yang itu sini, atas lombok. Ah. Ongkosnya ya. Ini buat Masnya. Kembaliannya ambil aja. Hitung-hitung Mas bantuin saya ya. Makasih. Iya. Senang berbisnis dengan Bapak. Oh, Mas. Besok-besok kalau saya mau pergi belanja tolong anterin ya, biar enak. Boleh, Pak, tapi harus pakai aplikasi. Aplikasi? Aplikasi apaan? Itu loh yang di HP dipencet-pencet, dipilih gitu. Saya tuh nggak mudeng. Wong saya tadi aja yang mesenin anak saya tinggal naik udah. Ya udah, besok anak Bapak suruh mesenin lagi. Oh, iya. Jangan lupa nanti besok kalau mau beli sayuran tinggal telepon saya aja, bisa delivery, nggak pakai aplikasi-aplikasian ribet. Siap, Pak. Nah. Oke, Jack. Oke, Mas. Dengan Ibu Rita ya? Iya. Ya, silakan Bu, helmnya, masker sama headcapnya perlu Bu? Gak usah, ini aja cukup. Oh iya, udah. Mas udah tahu kan kita mau kemana? Ragunan kan? Tapi saya tunggu suami sama anak saya dulu ya.
Irzi, cepetan. Tunggu ya, kunci pintu dulu. Mohon maaf nih, Bu. Maksudnya pergi bertiga? Iyalah, Mas. Kan yang ngajak jalan-jalan ke Ragunan anak saya. Oh, wah. Pak, Bu, bukannya saya nggak mau. Tapi menurut peraturan OKJAK, satu motor itu hanya boleh untuk satu penumpang, Pak. Tenang, Mas. Saya sudah pesan dua kok. Pesan dua? Iya. Mas Elia. Ya. Iya. Lu, Sel. Hai, Nok. Mbak, Mas, ayo kita berangkat. Iya. Mana helmnya, Pak? Iya, Pak. Maaf, Pak. Sally, motor saya aja yang bawa ya. Hah? Hari ini tuh lo beruntung banget. Beruntung kenapa? Iyalah beruntung karena lo kan diboncengin sama orang ganteng. Pede banget lo. Nak. Ya. Lo pernah inget gak? Kita kan pernah kayak gini. Copot. Yang waktu itu lo diboncengin sama pacar lo kan? Mantan. Iya mantan. Udah jalan, itu bapaknya kemana? Motor gue tadi bawa kabur lagi. Oh iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi, piringnya ada 7. 7, ya. Tunggu sebentar, Mami catat. Boni, hitung garpu sama sendok ya, Mi? Iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi, total sendok sama garpunya ada 10. 10? Ya, masih kurang dong. Mi, Boni bantu lap piringnya ya, Mi. Boni. Kurang lagi deh piringnya.